Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu bapa, saudara dan saudari terkasih, Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jessin pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-30. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, dilanjutkan Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Martinus Edwaldus Sedu, Bapak Uskup Keuskupan Maumere. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada perayaan 400 tahun Kongregasi Penginjilan Bangsa-Bangsa
200 tahun Serikat Kepausan Pengembangan Iman, dan pada saat pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Misteri mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Doa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa,
Kami berdoa bagi diri kami dan semua orang di benua Asia. Kami bersyukur atas perjuangan Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk membantu memulangkan pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi dan bermasalah, terutama untuk kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu dengan bayi, anak, lansia, penderita sakit yang berada di negara lain. Juga atas upaya-upaya pertolongan yang dilakukan oleh Satgas Perlindungan WNI dan agen pengirim serta bantuan dari aplikasi Peduli WNI. Semoga segala jerih payah semua pihak dapat memberikan kebaikan bagi para migran, terutama menumbuhkan harapan di hati, mereka yang selama ini dalam penderitaan dan ketidakberdayaan. Semoga kehidupan baru menerangi seluruh benua Asia dengan terang pengharapan dan keselamatan-Mu. Demi pengentaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Doa untuk benua Oseania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami semua mengarahkan tatapan kami saat ini hanya kepadamu. Secara khusus, kami mendoakan benua Australia dan Oseania. Kami berharap semoga seluruh masyarakat berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kerendahan hati dan rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin dan para pembuat kebijakan, baik pusat maupun daerah, untuk mau duduk bersama, mengupayakan komunikasi dua arah, sesulit apapun situasi yang dihadapi. Hidupkanlah semangat persaudaraan yang sejati di antara orang-orang di benua Australia dan Oseania, sehingga mau dan mampu berkoordinasi untuk memperjuangkan kebaikan bersama bagi semua negara yang ada di benua ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Doa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu, khususnya di benua Eropa. Bapa, berkatilah benua ini dengan perdamaian. Semoga upaya-upaya penghentian kejahatan agresi,
negosiasi dan penghentian pasokan senjata yang semakin memperuncing pertikaian mendapatkan perhatian dari semua pihak. Jauhkan perpecahan dari benua ini, doronglah setiap pihak untuk mau menempuh jalan-jalan damai agar bisa saling memahami dan menghormati. Kami berdoa juga bagi para korban perang yang kehilangan keamanan dan hak hidup mereka. Semoga di tengah situasi sulit ini, orang-orang di benua Eropa senantiasa mendapatkan tuntunan Roh Kudus untuk mau berbelas kasih kepada sesama mereka yang membutuhkan pertolongan, terutama para korban perang. Baruhilah setiap hati di benua Eropa dengan cinta dan semangat persaudaraan sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami persembahkan benua Amerika ke dalam tangan. Berkatilah semua pihak yang berkuasa dengan terang rohmu, agar mau menghentikan pasokan senjata untuk negara-negara yang sedang berperang, dan berhenti melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan perpecahan serta perang di negara-negara tertentu. Sudilah engkau tinggal di tengah para pemimpin, agar mereka berhenti melakukan politik, kekuasaan dan eksploitasi, perbuatan kekuasaan dan intimidasi terhadap negara-negara kecil. Semoga dengan negara-negara di benua Amerika dapat hidup damai, memilih jalan-jalan damai, dan juga menjadi pembawa damai bagi seluruh dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang ke hadiratmu untuk mempersembahkan benua Afrika. Pandanglah umatmu di benua ini yang sering mengalami banyak masalah, konflik, ketidakadilan, kemiskinan, dan sakit penyakit. Terutama bagi mereka yang menjadi korban dari perang Rusia-Ukraina. Fokus perhatian dunia saat ini berubah arah, lebih cenderung tertuju pada konflik yang terjadi
bukan pada korban akibat konflik tersebut. Perang juga mengakibatkan transportasi menjadi mahal, sehingga bantuan yang ditunjukkan kepada negara-negara di benua Afrika, terutama makanan darurat, menjadi ikut tertunda. Ya Bapa, semoga seluruh dunia dapat bekerja sama memberikan pertolongan dan harapan bagi mereka yang sedang menderita. Berkatilah benua Afrika sehingga dapat menjadi benua yang sejahtera dan makmur. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau kita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sebab seperti sebutir debu dalam neraca, demikian seluruh jagat raya di hadapanmu, atau bagaikan setetes embun pagi yang jatuh ke bumi. Akan tetapi, justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani, dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab engkau mengasihi segala yang ada, dan engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki, atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab itu milikmu adanya, ya penguasa penyayang hidup. Rohmu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh, kau hukum berdikit-dikit, dan kau tegur dengan mengingatkan kepada mereka dalam hal manakah mereka sudah berdosa, supaya percaya kepada Dikau, ya Tuhan, setelah mereka menjauhi kejahatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Misi mendukung pengembangan panggilan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul untuk pengembangan panggilan dirintis oleh Jenny Bigard dan ibunya Stephanie. Ibu dan anak ini adalah pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mencermati dan menghayati peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keseharian mereka sebagai penyelenggaran ilahi. Secara khusus, mereka meyakini bahwa iman umat akan tumbuh dengan subur jika memiliki gembala-gembala yang dapat melayani umatnya. Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul memang dikhususkan mengembang panggilan imam pribumi. Serikat ini muncul berawal dari keprihatinan Jenny Bigard akan tenaga imam yang sangat terbatas. Alkisah, ayah dan kakaknya meninggal tanpa sempat menerima minyak suci. Hal ini sangat menyedihkan hati Jenny dan ibunya. Mereka sempat larut dalam kesedihan mendalam. Namun kemudian, mereka menyadari situasi yang ada dan memutuskan untuk melakukan sesuatu akan keprihatinan mereka tersebut. Mereka bangkit dari kesedihan
dan mulai mengarahkan hati mereka pada pelayanan. Awalnya mereka menjalin hubungan dengan para misionaris yang berkarya di negeri Cina melalui surat menyurat dari Monsenyur Kousin, administrator apostolik Nagasaki kala itu. Jenny dan ibunya mulai memahami aspek universal gereja dan karya-karyanya. Anak dan ibu itu kemudian memberikan seluruh harta mereka untuk karya misi, yakni untuk membangun gereja Santo Franciscus Xaverius di Kyoto. Paus Leo XIII mengetahui keberhasilan pembangunan gereja dan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk membangun sebuah seminari di India yang diperkasai Jean Bigard dan ibunya. Lalu menerbitkan ensiklit Ad Extremis Orientis pada tahun 1894 untuk mendukung karya mereka. Paus bahkan menyerukan agar seluruh umat dapat ikut ambil bagian dalam karya dan upaya ini. Dengan dukungan dari otoritas tertinggi gereja Katolik, Jenny dan ibunya mencetak dan menyebarluaskan imbauan kepada semua umat yang isinya menjelaskan mengenai pentingnya bantuan untuk mengembangkan panggilan iman pribumi dan mendukung karya misi sejagat. Itulah sekilas mengenai tokoh pendiri Serikat Kepausan Pengembangan Panggilan. Bukan hanya Paus Leo XIII yang memberi perhatian pada mereka, namun mereka juga dekat di hati Paus Fransiskus. Bapa Suci Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Misi Sedunia pada tahun 2022 mengatakan, "Saya juga memikirkan Jenny Bigard yang meresmikan Serikat Santo Petrus Rasul untuk dukungan kepada para misionaris dan imam di negeri-negeri misi." Dalam kitab Kebijaksanaan Salomo dituliskan dengan begitu indah, bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki, dan bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil. Panggilan itu bukan inisiatif manusia, melainkan berasal dari Allah sendiri. Pernyataan ini diperkuat oleh kisah Zakheus dalam bacaan Injil Lukas hari ini. Zakheus yang adalah pemungut cukai dipanggil oleh Yesus. Kemudian ia menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya dan bertobat dengan memberikan separuh hartanya untuk orang miskin serta mengembalikan 4 kali lipat dari nilai yang pernah diperasnya dari orang lain. Tuhan meletakkan benih panggilan dalam hati setiap manusia yang berkenan kepadanya. Seperti benih yang tumbuh dan dipelihara Tuhan dalam hati Jenny Bigard dan ibunya. Kedua ibu dan anak ini begitu teguh berupaya memperjuangkan karya misi untuk mengembangkan panggilan imam-imam pribumi. Mereka menyadari penuh akan urgensi kebutuhan akan imam-imam untuk mengembalakan umat dan membantu pertumbuhan iman. Mari kita juga ikut serta dalam mendukung upaya ini dengan ikut ambil bagian dalam mengembangkan panggilan imam pribumi
baik dengan dukungan doa, promosi panggilan, dan juga dana untuk pendidikan mereka. Misi, mendukung para seminaris dan imam di negeri misi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api dalam diri kami cinta kasih kepada sesama, sampai kami kepersatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian ibadat Rosario misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.